Korpri mengadakan upacara untuk memperingati dan merayakan ulang tahun ke-48 pada tanggal 29 November 2019. Kegiatan tersebut diselenggarakan di lapangan Baharka Mabes Polri dan dipimpin oleh Komisaris Jenderal Polisi Mugiarto sebagai Inspektur Upacara. Korpri diharapkan bertransformasi menjadi bagian integral dari pemerintahan yang berperan menjaga kode etik dan standar profesi, mewujudkan jiwa korps sebagai pemersatu bangsa, memberikan perlindungan hukum, serta mengembangkan kesejahteraan anggota. Selesai peringatan HUT Korpri, dilanjutkan dengan pembagian hadiah yang telah dilangsungkan sebelumnya. Karena itu saya mengajak pada seluruh anggota Korpri yang tersebar di seluruh Indonesia menjadi garda terdepan dalam merajut persatuan, menjaga tali persaudaraan sebagai satu saudara, sebangsa, dan setanah air. Mengakhiri sambutan saya ini, saya ingin sekali lagi menyampaikan salam hangat kepada segenap anggota Korpri dimanapun saudara-saudara berada. Selamat bertugas, lanjutkan pengabdian dan karya terbaik saudara-saudara bagi rakyat, bangsa, dan negara. Dari Jakarta, Iqbal dan Aulia, Tribrata TV, salam Tribrata.